Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di lereng Gunung Agung Karangasem Bali diterjang lahar atau banjir bandang lahar Gunung Agung. Aliran air mengandung lahar dingin mengalir deras ke sejumlah wilayah yang berhulu di Gunung Agung. Lahar bercampur air deras mengalir. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di lereng Gunung Agung Karangasem Bali diterjang banjir bandang lahar gunung. Aliran air mengandung lahar dingin deras turun ke sejumlah wilayah yang berhulu di Gunung Agung. Salah satunya Jalan Nasional Karangasem Singaraja di Desa Tulamben. BPBD mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran sungai selalu waspada. Jadi himbauan kami selalu berharap kepada masyarakat yang tinggal di lereng-lereng Gunung Agung atau yang tinggal di bantaran-bantaran sungai untuk tetap waspada dan siaga apabila terjadi hujan, agar segera bergeser ke tempat-tempat yang lebih aman atau ke rumah-rumah tetangga atau ke tempat-tempat yang memang... Hujan lebat juga membuat jalan penghubung menuju wisata rumah pohon di Dusun Punduk Dawa amblas. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.